Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Eropa akan berada dalam garis biru mereka jika sampai setuju untuk menjadi tuan rumah rudal Amerika. Presiden Rusia mengatakan hal itu menguraikan skenario di mana Amerika akan menarik diri dari perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces dan memutuskan untuk menempatkan rudal nuklir di depan pintu Rusia. Fakta INF yang mulai berlaku pada tahun 1988 melarang pengembangan, produksi, dan penyebaran rudal berbasis darat dan rudal jelajah dengan kisaran antara 500 km hingga 5.500 km. Jika mereka dikerahkan di Eropa, kami akan secara alami harus merespon dalam bentuk yang sama, kata Putin pada konferensi pers Rabu 24 Oktober 2018. Dia menambahkan bahwa dalam skenario ini, negara-negara Eropa harus memahami bahwa mereka akan mengekspos wilayah mereka dari kemungkinan ancaman serangan balas dendam. Pemimpin Rusia itu mengatakan, dia tidak ingin melihat penumpukan nuklir di Eropa, karena akan menempatkan benua itu sendiri dalam posisi rentan. Saya tidak mengerti mengapa kita harus menempatkan Eropa dalam bahaya besar seperti itu, katanya sebagaimana dilaporkan Rusia Today. Meski Rusia tidak ingin melihat situasi seperti itu, ia akan dipaksa untuk menghadapi dengan cara yang sama. Peringatan dari Moskow datang setelah kunjungan penasihat keamanan nasional John Bolton ke Moskow. Bolton menegaskan kembali keinginan Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri dari perjanjian INF yang telah menjadi salah satu pilar utama arsitektur keamanan Eropa selama 30 tahun.